menghormati Kepala SMK Telkom Banjar Baru, Bapak Dr. Edward Soehartono, Dr. Andes MSI. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Yang kami hormati narasumber pada acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berhadir di acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam acara alumni bicara implementasi SMK Pusat Keunggulan untuk pengembangan ekonomi kreatif di SMK Telkom Banjar Baru. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Bayu Arif Hidayatul Rahmat akan memandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga pesan dari Kemenparekraf Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Yang keempat adalah sharing session alumni. Kelima hiburan, keenam doa, dan ketujuh penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMK Telkom Banjar Baru, Bapak Dr. Eko Soehartono, Dr. Andes MSI, sekaligus membuka acara alumni bicara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat kami sediakan. Sebenarnya kalau saya sudah lulus SMK Telkom itu sebenarnya bisa apa saja sih. Nah nanti dikupas tuntas oleh seluruh semuanya, ini seluruhnya adalah alumni SMK Telkom. Jadi ketika bicara tentang alumni bicara, maka sama saudara sama bisa lihat itu ada Mas Ari atau Kak Ari, dia alumni SMK Telkom. Kemudian narasumber MC-nya
ini adalah Mas Bayu, alumni SMK Telkom. Moderatornya itu ada Mas Leri di belakang, alumni SMK Telkom. Ketiga narasumber itu ada yang masih kuliah dari SMK Telkom, kemudian ada yang sudah bekerja di rumah sakit. Jadi SMK Telkom kok kerja di rumah sakit? Nah itu kan bisa nanya. Itu juga alumni SMK Telkom. Dan ada yang sebagai wirausahawan sekaligus menjadi dosen, itu juga alumni SMK Telkom. Jadi saudara sekalian, mulai sekarang coba sampai pikirkan, renungkan, kira-kira langkah ke depan kita itu mau jadi apa. Kalau memang jalurnya pengin kuliah, ya kalau jalurnya pengin kuliah, maka belajar sungguh-sungguh untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau pengin bekerja, siapkan skill saudara untuk mendapatkan pekerjaan secara langsung. Kalau ingin berwirausaha, sampean harus siapkan ilmu maupun skill di dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Dan oleh karena itu, mengapa Pak Menteri langsung melalui video Zoom-nya, beliau mengatakan bahwa ekonomi kreatif sampean dituntut untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di lapangan ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah, seperti yang sudah banyak sampai diikuti, bahwa SMK Telkom sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai salah satu SMK pusat keunggulan di Kalimantan Selatan. Jadi kegiatan ini nanti sengaja dihadirkan semua alumni, jadi semuanya alumni, makanya judulnya adalah alumni bicara. Jadi yang bicara itu adalah oleh MC-nya, moderatornya, bahkan narasumbernya itu juga dari alumni. Sampai kesempatan ini tolong dikupas tuntas, kesempatan ini tolong ya dibongkar gitu ya, supaya bisa tahu tipsnya, bisa tahu triknya bagaimana menjadi sukses seperti mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara alumni bicara dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Soehartono, Dr. MSI atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu adalah pesan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Selanjutnya mari kita langsung saksikan saja pesan dari Bapak Sandiaga Uno. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Halo siswa-siswi SMK Telkom Banjarmasin. Halo siswa-siswi SMK Telkom Banjarmasin. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan alumni bicara SMK Telkom Banjarmasin. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para adik-adik semua yang nantinya banyak mencetak prestasi unggul untuk Indonesia maju. Saya berharap SMK Telkom Banjarbaru terus melahirkan generasi-generasi unggul dan inovatif serta membantu membangkitkan perekonomian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja. Gunakan kesempatan yang ada untuk terus berinovasi ulun. Titipkan pesan, terus beradaptasi, berkolaborasi, dan ciptakan inovasi-inovasi yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Ulun yakin
kalian semua akan berorientasi pada pemulihan perekonomian Indonesia dengan semangat 3G, gercep, geber, dan gaspol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Ya, itu tadi sedikit pesan dari Bapak Menteri Kemenparekraf RI kita, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, tentang kegiatan kita, alumni bicara. Beliau menyampaikan harapan-harapan beliau untuk teman-teman sekalian nantinya untuk bisa sukses ke depannya, bisa berinovasi, berkolaborasi, dan sebagainya. Dan tentunya di kegiatan alumni bicara, besar harapan kita kepada teman-teman semua untuk melanjutkan ke tiga pilihan tadi yang disebutkan oleh Bapak Eko, ya, ada BMW, bekerja, melanjutkan kuliah, ataupun berwirausaha. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah melakukan sharing session bersama Bapak Salahuddin Uno melalui pesan-pesan beliau, maka agenda selanjutnya yaitu adalah sharing session bersama alumni. Nah, kita sudah mengundang tiga alumni kita. Nah, di sini kakak akan sebutkan dulu alumni-alumni kita yang diundang pada hari ini sebagai narasumber. Yang pertama adalah Saudara Nurudin Wiranda, MCS dari CV Biran Cipta Informatika. Kepada Saudara Nurudin Wiranda bisa menempatkan diri ke depan. Beliau merupakan direktur dari CV Biran Cipta Informatika dan beliau juga sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat, yang mana beliau merupakan alumni dari SMK Telkom angkatan ke-8, teman-teman. Dan selanjutnya ada Kak Muhammad Sandi Alpianur Eskom. Nah, beliau ini merupakan network engineer di Rumah Sakit Umum Shifa Medica Banjarbaru. Mana beliau adalah alumni dari SMK Telkom angkatan ke-13, teman-teman. Nah, selanjutnya ada Saudara Angga Eki Duta Rahmadan yang merupakan mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan FKIP ULM alumni SMK Telkom angkatan ke-18. Nah, karena di sini tadi kita acaranya yang isinya alumni semua, ya, narasumbernya alumni, operatornya alumni, MC-nya alumni. Dan di sini kita juga akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Valerian Ezra Fianza ST. Nah, karena beliau juga alumni dari SMK Telkom angkatan ke-12. Kepada galeri, kami persilakan maju ke depan. Baik, tidak perlu menunggu lama, langsung saja untuk sharing session bersama alumni saya serahkan kepada moderator. Kepada galeri, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih banyak Bayu, dan saya mau cek semangatnya dulu, ya, soalnya tadi yang di belakang-belakang udah pada ngantuk nih. Yuk, yang paling kencang, ya, semangat pagi! Kencang, masih bisa lebih kencang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, nah teman-teman, ya, jadi hari ini kita acaranya santai saja, tapi teman-teman harus bisa mengikuti karena teman-teman ini merupakan salah banyak yang beruntung mendapatkan acara seperti ini, ya. Karena dulu pada zaman kita semua ini, ya, nggak ada acara seperti ini. Jadi kita bingung waktu lulus mau ngapain. Nah, mungkin teman-teman sekarang udah kelas 12, udah mulai kepikiran mau lanjut kemana dan mau ngapain. Nah, ini acara yang tepat untuk bertanya langsung kepada kakak-kakak yang di sini, bagaimana tips dan trik kalau mau melanjutkan. Oke, ya, jadi sepanjang acara nanti akan saya pandu, teman-teman bisa simpan pertanyaan, nanti ada pertanyaan di akhir. Ya, jangan malu bertanya, teman-teman. Acaranya, kesempatannya cuma hari ini, jadi dimaksimalkan.
Oke? Oke, jangan tidur ya. Baik. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Kak Udin, lalu juga ada Kak Sandi dan Kakak Angga ya. Oke, saya izin duduk ya. Baik. Nah, teman-teman, tadi sudah mungkin disampaikan ya sama MC bahwa kebetulan kita berempat di sini adalah alumni dari SMK Telkom Banjarbaru yang dulu masih gedungnya berwarna biru, sekarang sudah transformasi warna merah. Oh, ini saksi matanya nih, banyak kita berempat ya. Oke, sekarang untuk mengenal lebih jauh dengan kakak-kakak yang ada di depan, sekarang saya minta tolong coba mungkin dari Kak Angga dulu kali ya. Kak Angga dulu bisa perkenalkan diri, dari angkatan berapa, sekarang lagi ngapain ya, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu kalian semua di sini. Jujur senang banget karena bisa duduk di sini dengan kakak-kakak, abang-abang yang luar biasa. Karena sebenarnya saya masih angkatan 18, Kak. Saya angkatan 18. Ya, jadi kalau kata kakak tadi kan transisi dari yang biru ke merah. Kalau saya tuh udah di merahnya sebenarnya. Udah di merah sebenarnya. Nama aku Angga Eki Duta Ramadan, suka dipanggil Angga, Eki, Duta juga gak masalah, tapi jangan dipanggil sayang. Apalagi kalau yang manggil cowok, jangan sampai ya, tiba-tiba manggil sayang gitu, agak serem aja jadinya. Sedikit intermezzo lah di awal. Sekarang lagi jadi mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan, dan lagi ada PPL juga di sini, jadi luar biasa banget bertemu teman-teman juga. Jadi sebenarnya udah ada beberapa kelas yang aku masukin, Kak. Jadi udah banyak yang aku kenal juga sebenarnya. Oke. Dan lagi di semester 7, Kak. Jadi lagi masa-masanya lagi nyusun proposal dan semoga diberikan kelancaran sampai nanti di sidang dan bisa ada gelar SPD di belakang gitu. Okay. Karena tadi katanya berdua udah ada gelar-gelarnya semua. Saya belum ada gelarnya, jadi kayak aduh gimana nih. Kita doakan ya, semoga ada lancar ya. Oke, mungkin pertanyaannya sedikit aja dulu. Oke, terima kasih banyak Angga. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih, kakaknya luar biasa sekali. Semester 7 teman-teman sudah berada di akhir-akhir. Nah sekarang yang sudah bekerja nih, silakan Kak, perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Kak ya, gitu. Ini penerus-penerus alumni SMK Telkom Banjarbaru. Iya, betul. Terima kasih yang sudah diundang di SMK Telkom ini. Suatu kebanggaan sih sebenarnya saya bisa kembali lagi ke sini untuk bisa jumpa ke adik-adik sekalian. Oke, mungkin pertama-tama perkenalan. Saya Muhammad Sandi Arfianur, bisa dipanggil Sandi ya. Saya dulu habis dari Telkom langsung kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengambil IT. Di UMN itu kami tidak jurusan, maksudnya UMN, IT, itu tidak jurusan IT saja. Cuman di dalam IT itu ada prodi lagi, bidang minat. Nah, saya kemarin ngambil bidang minat keamanan jaringan dan security di situ. Jadi alhamdulillah saya lulus dari sini. Kemudian saya dulu ngambil prodi TJA ya, teknik jaringan akses. Mana yang TJA nih? Wah ini ada yang TJA ini. Mana yang TJA? Nah, ini rata-rata masih cowok semua nggak? Iya masih cowok, masih cowok. Cowoknya masih ada. Ya, jadi saya ngambil di apa namanya, ngambil IT di UMM, prodinya keamanan jaringan security. Kemudian lulus kuliah, alhamdulillah saya langsung ke Hasnur Group, jadi IT infrastruktur di sana untuk IT support. Sekitar 2 tahun di Hasnur Group di site tambang di area rantau. Jadi pada saat itu saya jobdesk saya di situ adalah bagaimana caranya saya dapat memastikan operasional IT di tambang itu 24 jam steady, seperti itu. Jadi
ya bayangin di tambang ya, di tambang, di site, di hutan gitu kan, gak ada internet, gak ada apa-apa, tapi di situ perlu IT, perlu teknologi informasi, perlu jaringan di situ. Nah itulah fungsi IT di situ, seperti itu. Karena memang tambang itu juga salah satu merupakan usaha ya, usaha, jadi usaha itu perlu sistem informasi, email, internet, segala macam. Nah mereka harus ada itu untuk stay di 24 jam. Setelah itu di hasil sekitar 2 tahun saya ditarik ke Rumah Sakit Umum Sipaminiga Banjarbaru sebagai network engineer. Nah mungkin banyak yang bingung kok bisa IT ke rumah sakit. Nah sebenarnya ya itu tadi sama kayak di tambang ya, di rumah sakit juga perlu IT ya untuk informasinya, karena kebetulan di rumah sakit macam-macam. Di rumah sakit itu ada yang namanya rekam medis ya, rekam medis pasien, data pasien, kemudian hasil, misalnya kita hasil kita obat, resep segala macam. Nah itu didigitalisasi semua, itu target kami. Jadi awal kertas kita digital semua, semua lewat gadget seperti itu. Nah itu jadi, nah itu jadinya kalau ditanya apa kesibukan saya sekarang, itu saya masih memastikan progres digitalisasinya itu berjalan seperti itu. Harus, karena memang dari Kementerian Kesehatan pun memang kita ditargetkan untuk bisa digital IRM, elektronik rekam medis itu 2023 itu sudah harus rampung. Jadi kami IT di rumah sakit, nah itulah fungsinya IT di rumah sakit itu untuk mendigitalisasikan usaha-usaha yang ada di rumah sakit, seperti resep, input, hasil radiologi, hasil ronsen, semuanya itu harus digital semua. Semua harus bisa diakses by phone. Nggak ada lagi kita nge-print, resep di-print, ditulis tangan, nggak, semuanya by phone. Nah itu PR dari IT di rumah sakit pada umumnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi ya kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi satu hal yang tadi ternotis ya, bahwa IT ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang penting di segala segmen atau area, mulai dari rumah sakit dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman kalau apapun bidang teman-teman yang nanti kalian kerjakan, sekarang teman-teman sudah punya IT-nya, itu akan menjadi manfaat yang luar biasa untuk kedepannya. Oke, sekarang kita ke kakak. Waduh, ini kakak yang menjadi saksi dari tahun berapa ya kak? Lu masuk ke tahun berapa kak? 2006. Dari 2006, sekarang sudah 2022. 2006 itu kalian masih ngapain ya? Oh, 2006 ini kakak Udin ini udah ada di sini sekolah loh. Nah sekarang coba kita dengerin. Kak Udin bisa diperkenalkan diri lagi Kak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat semua, salam kenal. Nama saya Nuruddin Wiranda. Kalau di SMK Telkom itu biasa dipanggil Udin. Jadi kalau misalnya kalian coba cari di YouTube tuh ya, jadi di zaman tahun 2007-an tuh ada tuh, udah saja ketik Udin Pantau, nanti muncul tuh wajah saya yang lagi imut-imut ya. Baik, sekarang saya bukan saya berwirausaha dan menjadi akademisi juga. Jadi apa namanya nih, karbitan ya, ibaratnya campuran ya. Jadi di kaki kanan saya berusaha, kaki kiri saya akademisi. Baik, setelah selesai belajar di sini gitu ya, tahun 2009 lulusnya, saya melanjutkan kuliah di Jogja. Nah di situ lama tuh, lumayan lama ya, selama 7 tahun tuh belajarnya di sana. Jadi belajar sambil bekerja juga di sana. Setelah itu dapatlah passion. Passionnya adalah ke technopreneur. Jadi di sana menggunakan bagaimana kita menawarkan solusi di industri, di semua bidang itu ya, terkait teknologi informasi seperti itu. Setelah itu setelah merantau di Jogja tahun 2016 kembali ke Kalimantan gitu ya.
kembali ke Kalimantan. Jadi lanjut berwirausaha juga sekaligus mengabdi di kampus ULM. Jadi dari 2016 di sana. Setelah itu saya coba buka usaha lagi 2017, namanya CP Birangkita Informatika, yang bergerak di bidang software host dan pengembangan perangkat IoT seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya perjalanan karir dari Kak Udin ini, sudah sangat banyak sekali. Nah sekarang mungkin gak apa-apa kan dipegang satu-satu aja wingnya, jadi nanti waktu saya tanya langsung bisa jawab ya. Oke, dari Kak Angga dulu nih. Dulu waktu Kak Angga sekolah jurusan apa Kak? Oh, atau dari anu aja, dari Kak Udin dulu gak apa-apa. Dulu waktu sekolah di SMK Telkom jurusan apa Kak? Sekolahnya saya hampir lupa sih ya, TK aja ya, tidak salah ya. TI-nya satu aja dulu. TI ya dulu ya, dulu TI namanya teman-teman ya, Teknik Informatika, bukan, belum TKJ kayak berarti ya. TI, TI sama NA. NA, Network Access. Iya. Nah, dulu tuh teman-teman adanya cuma dua, NA TI, Network Access dan Teknik Informatika. Nah, Kaudin berarti di Teknik Informatika ya kak ya? Iya. Oke. Okay. Tapi itu ceritanya lucu ya. Jadi saya keterimanya dulu tuh di daftarnya kan TI kan ya. TI, jadi cuma di pendaftaran itu lulusnya NA. Ini ada cerita lucu nih. Oke, gimana kak? Jadi ketika saya masuk kelas NA itu kan, kok cowok semua katanya ya. Terus ya sudah, saya angkat meja ke atas ke kelas TI, nyempil di belakang. Nah jadinya jurusan TI. Oh. Keterimanya NA ceritanya. Untung gak ketahuan ya. Kalau ketahuan bisa disuruh balik lagi ntar tuh. Jadi pertama kali masuk ke NA ya kak ya. Terus bawa kursi kabur naik ke TI. Terus langsung keterusan di TI. Iya keterusan. Oke okay, berarti sahnya nih berarti Kak Udin ini TI ya, atau sekarang TKJ. Oke okay, terima kasih Kak Udin. Kalau Kak Sandi jurusan apa dulu kak? Saya jurusan TJA, TJA, Network Access ya. Nah, hasil ini adalah jurusan TJA dan sekarang bergeraknya di ranah kayaknya hampir ke TKJ kayak ya, pekerjaannya. Ya, jadinya ini sejarah saya ngambil NA dulu ya. Jadi pada situ kan lagi penjurusan nih bingung apa namanya mau ada TJA apa TKJ nih. Jadi pada saat itu jadi pada saat penjurusan itu ada salah satu guru, saya lupa gurunya siapa, kalau nggak salah Pak Bangin ya, ada Pak Bangin di sini. Oh ada ya, Pak Bangin. Guru favorit tuh Pak Bangin. Ya jadi kalau nggak salah beliau, jadi Pak Bangin ini bilang baiknya kalau memang ingin melanjutkan kuliah dulu, kalau bisa SMK ngambil TJA, Teknik Jaringan Akses, karena di universitas itu nggak ada yang apa prodi TJA itu nggak ada, rata-rata TI atau TKJ rata-rata ya kalau di universitas. Jadi lebih baik ilmunya yang hanya ada di sini ambil di sini di SMK TJA, karena memang nggak ada di lain ya, cuma ada di SMK Telkom. Jadi setelah kuliah baru saya ambil TI TKJ. Jadi anggapannya ilmunya blasteran tuh. Jadi saya bisa TJA, bisa TKJ seperti itu. Dan alhamdulillah lebih ke TKJ sih sekarang. Gitu ya? Lebih ke TKJ sekarang. Jadi strateginya waktu SMK ngambil TJA, waktu kuliah baru ngambil Teknik Informatika. Jadi dua-duanya dapat ya? Kayak... Betul, betul. Jadi karena memang ilmunya hanya ada di sini, jadi ya kesempatan langka ya untuk bisa dapat ilmu Teknik Jaringan Akses. Karena memang untuk mendapatkan ilmu itu kalau nggak harus dari Telkomnya dulu yang ngajarin ya. Jadi di sekolah-sekolah lain di SMA itu nggak ada jurusan ini gitu. Cuma ada di SMA Telkom, makanya dari itu saya ambil TJA karena memang nggak ada di sekolah lain seperti itu. Jadi
setelah kuliah baru saat ambil TKJ. Jadi dua-duanya dapat. Blasteran lah nggak banyak kak. Oke. Berarti di TJ. Oke, kita lanjut lagi nih ke Kak Angga. Kak Angga dulu jurusan apa kak? Kalau aku mungkin kurang lebih sama. Jadi kalau aku dulu tuh kak kan ada kayak peminatan gitu kan di awal. Yeah. Nah itu tuh aku daftarnya TJA. TJA juga. Itu udah dikasih tahu kan di interview, mau apa mau TJA gitu. Terus lama-lama kok kayaknya satu minggu setelah mau masuk ke Sempokom, kayaknya aku mau merubah aja nih, akhirnya berubah ke TKJ. Dan alhamdulillah dibolehin sama sekolah gitu. Jadi akhirnya yang finalnya di TKJ. Sampai lulus ya TKJ ya? Sampai lulus gitu. Okay. Sempat juga mau goyah ke multimedia, tapi alhamdulillahnya tidak tergoyah. Sampai sekarang tetap di TKJ. Sampai tergoyah sama multimedia. Oke. Baik, kita udah tahu jurusannya teman-teman. Nah sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan sama anak-anak nih sekarang ya. Untuk Kak Angga dulu ya, apa rasanya kuliah Kak? Oke, rasanya kuliah, jujur seneng banget gitu karena berkesempatan buat kuliah tuh luar biasa gitu ya. Ketemu dengan orang banyak, ketemu dengan ilmu-ilmu baru pastinya. Dan dunia kuliah itu dengan dunia sekolah itu berbeda gitu ya. Berbeda. Kita harus dikejar dengan deadline, kita harus bertemu dengan orang banyak juga, dan akhirnya karena sering bertemu dengan orang banyak, akhirnya kayak gimana ya, belajarnya bareng-bareng gitu, akhirnya bikin deadline-nya bareng-bareng gitu. Seru sih, seneng banget karena apa ya, jadi satu pengalaman yang luar biasa kayak gitu. Terus juga akhirnya ikut organisasi juga, alhamdulillah saya salah satu HIMA juga, anggota HIMA, sempat jadi koordinator divisi waktu itu di pengembangan sumber daya manusia. Sampai akhirnya baru kemarin dilepas jabatan kayak gitu. Oke. Dan selain itu juga saya ikut beberapa UKM sih sebenarnya gitu. UKM gitu. Dan sekarang sudah mulai tidak aktif karena harus fokuskan ke proposal tadi gitu. Iya, betul. Nah, apa perbedaan yang paling kerasa Kak pada saat Kakak jadi siswa dan sekarang jadi mahasiswa? Oke. Perbedaannya yang jelas adalah ketika kita jadi mahasiswa, kita harus lebih mandiri. Lebih mandiri dalam artian, kalau dulu mungkin guru itu masih bisa kayak nginfoin kita gitu loh, kayak ini ada tugas, ada apa. Kalau sekarang tuh kita yang ngejar dosennya, kita cari dosennya di mana gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak benar-benar mandiri, ya kita akan ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang lain kejar-kejaran juga gitu. Jadi persaingannya akan lebih berat ketika kita di kuliah kayak gitu. Persaingannya juga besar kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kuliah nanti teman-teman nggak ada lagi tuh yang ditagihin sama guru-guru. Nah tugasnya nggak ada nak. Jadi semua sudah ditinggalin kamu. Kalau kamu yang nggak yang ngejar, kamu yang nggak lari, nanti kamu ditinggalin. Betul gitu ya Kak Angga ya? Betul banget. Karena aku lihat kan beberapa, karena aku udah sempat masuk ke sini kan. Iya. Kayak kadang ada yang udah limpat, nggak bahasa limpat tuh kak. Lewat deadline. Nah, masih di toleransi. Nah, kalau di kampus itu udah gak toleransi lagi, Kak. Jadi benar-benar nilainya kosong gitu. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman dibiasakan dari sekarang ketika ada deadline, dikerjakan kayak gitu. Jangan sampai nunggu deadline-nya baru dikerjakan kayak gitu. Ya, jadi pelajaran penting buat kita teman-teman ya. Bagi kita-kita yang sering ngerjakan tugasnya telat-telat, nanti kalau kalian masuk kuliah, udah gak ada lagi tuh sistem tunggu-tunggu, bisa langsung di-cut sama dosennya. Jadi hati-hati Pak. Oke. Ada lagi gak Kak perbedaan yang paling kerasa? Selain persaingan juga sebenarnya solidaritas juga tinggi juga di sana Kak. Kalau di kampus ya. Kalau aku solidaritasnya tinggi banget karena kita saling mendukung walaupun persaingannya juga kuat. Tapi juga apa ya namanya solidaritasnya juga circle-nya itu juga kuat banget gitu. Jadi ketika teman ada yang gak bisa itu dikasih bantuan gitu. Ketika teman-teman ada yang kayak ini lagi ada sempro kan. Nah, teman-teman juga saling datang, saling dukung, saling kasih bantuan kayak gitu. Jadi kayak apa ya, suatu motivasi buat Angga kayak ketika kita bersaing, boleh bersaing tapi harus bersaing dengan sehat kayak gitu. Jadi tetap jangan jatuhin lawan lah kayak gitu. Iya, betul sekali. Ya. Sekarang di jurusan apa enggak ya? Di jurusan teknologi pendidikan kan. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Kenapa Kak Angga memilih teknologi pendidikan? Oke, jadi ketika aku masuk pendidikan tuh, gini passion. Jadi passion aku kan kayak ini Kak, bikin media gitu Kak, media pengajar gitu. Jadi lebih kayak public speaking gitu-gitu, jadi bicara. Nah, di teknologi pendidikan itu salah satunya kita juga ada mata kuliah broadcasting. Oke. Nah, di situ juga kita diajarin gimana caranya kita buat jadi suatu orang yang bisa
menginfluence orang kayak gitu. Nah, okay. Itu yang akhirnya aku tanamkan dan aku dalamin, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa menjadi salah satu bagian dari teknologi pendidikan juga. Aku juga salah satu tim konten kreatornya di sana. Okay. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat ada di Instagram, di YouTube kita di teknologi pendidikan, boleh dicek aja. Itu ada podcast kita di situ, Kak. Oh, okay. Ya, nanti abis ini langsung dicek teknologi pendidikan ya namanya ya. Teknologi pendidikan, nanti cari aja nanti. Teknologi pendidikan FKIP ULM. Oh, teknologi pendidikan FKIP ULM. Oke. Okay. Itu tadi tentang kuliah ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menutup dulu segmen yang pertama. Ini segmen ya, kalau di TV-TV ini. Segmen pertama kita tutup dulu, akan ada hiburan untuk kita semua sambil menunggu nanti kita lanjut di segmen kedua. Silakan menikmati hiburan yang sudah disediakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari mana ya? Teman-teman yang tahu lagunya bisa bareng-bareng nyanyi ya. Thank you.
sudah. Nanti lagi ya, nanti habisnya ada lagi. Nanti kalau udah selesai kita minta satu lagu buat nyanyiin ya. Oke, teman-teman semua ya, kita lanjut ke segmen kedua hari ini. Dan sekarang kita akan bertanya ke Kak Sandi. Nah, tadi sudah kita dapat informasi bagaimana rasanya kuliah, kehidupan kuliah seperti apa. Dan sekarang kita ingin mengulik lebih dalam bagaimana rasanya bekerja nih sama Kak Sandi ya. Oke, Kak Sandi ini angkatan 13 ya Kak ya? 13. Angkatan 13. Oh, berarti kita sempat satu sekolah ya? Angkat 12, 13. Oh iya benar. Ini okay. Kakak yang ospek saya dulu nih. Yang SPS dulu nih. Enggak galak ya Kak ya? Galak baik kok. Oh baik. Oke, okay. Kak Sandi sekarang bekerja di Rumah Sakit Shifa Medica. Ya. Dulu Kak Sandi waktu SMK itu mengambil jurusan TJAT. Ya enggak Kak Sandi ya? Waktu bekerja kebanyakan kerjaannya adalah jurusan TKJ. Nah, bagaimana Kak Sandi bisa beradaptasi dengan perbedaan itu? Bisa diceritakan Kak? Karena mungkin banyak yang takut, Kak, sekarang saya jurusan MM. Nanti waktu saya kerja kebanyakannya jurusan TJAT gimana Kak? Apakah nanti saya bisa ngikutin segala macam? Nah, mungkin Kak Sandi bisa ngasih tips dan trik ya. Silakan Kak Sandi. Ya, terima kasih Kak Eri. Jadi, kalau dari saya pribadi, belajar itu bukan hanya di sekolah. Jadi, keilmuan itu, memang sekolah memang kita tempat untuk belajar ya. Cuman untuk kita menggali ilmu lebih dalam itu, kita di luar sekolah pun bisa. Seperti itu. Jadi, saya jujur, pada saat SMK, NA ya, TJA ya, yang memang saya pelajarnya itu. Tapi pada saat saya keluar dari sini, waktu saya kuliah, ya jarang saya dapatkan ilmu yang saya dapat. Cik. Tes satu lagi. Ya, jadi pada saat kuliah itu memang Halo. Jadi ini mic-nya ikutan grogi juga katanya. Coba jadi sebentar. Cek, oke. Okay. Oh, coba itu aja Kak. Halo, tes. Maaf. Ya, jadi pada saat kuliah itu memang saya ambil TI ya. Nah, karena dari SMK itu saya tahunya TJA, optik, fiber optik, kemudian BTS, wireless, radio wireless, segala macam. Nah, di kuliah itu gak ada, dan di dunia kerja pun jarang juga menemui seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana caranya saya bisa beradaptasi? Yang pertama adalah belajar dari mentor. Jadi pada saat bekerja, pertama kali bekerja itu saya gak langsung jadi network engineer. Saya dulu levelnya masih tier 0 dulu. Kalau di korporat tier 0. Tier 0 ini IT yang apa namanya? IT frontliner, IT support. Jadi kalau ada komputer rusak, OS-nya trouble, kemudian ada jaringan yang ngadat, nah kita yang pertama kali kita turun seperti itu. Nah, mentor saya ini tier 1 network engineer. Ya, jadi network engineer ini tier 1. Jadi di atas dari tier 0. Nah, kalau adik-adik nanti bekerja di korporat, nanti ada levelnya seperti itu. Jadi, IT support ini pasti gandengan sama network engineer, pasti dia partner gitu. Jadi, kalau ada problem apa, network engineer yang analisisnya, oh ini di jaringan ini kayaknya perlu diganti konfigurasi ini. Nah, IT support yang mengerjakan. Nah, dari situ saya belajar banyak dari mentor saya, seperti itu. Network engineer. Jadi, oh ini trouble-nya ini. Problem ini permasalahannya ini settingnya seperti ini dan dari situ dari pengalaman saya dari mentor saya akhirnya ya alhamdulillah ilmunya dapat seperti itu pun selain dari mentor pun juga banyak sumber-sumber ilmu yang didapat. Contoh ini kayaknya nih guru semua orang nih, saya belajar tuh dari YouTube. Ya betul. YouTube itu apa sih yang nggak ada di YouTube gitu? Ada semua di YouTube itu ilmu. Bahkan ilmu yang saya yang harusnya ada di sekolah aja itu di YouTube sudah ada. Contoh apa sih yang nggak ada? Konfigurasi protik pasti ada di YouTube.
apa yang ada, VPN, server segala macam ada semua di situ. Yeah. Belajar aja dari YouTube gitu kan, untuk lebih expert seperti itu. Nah, jadi di dunia pekerjaan ini memang jadi pada saat terjun kaleri, jadi pertama kali dari SMK kemudian kuliah turun langsung ke dunia pekerjaan itu memang sangat-sangat berbeda ya. Anggaplah kita ilmunya sudah tinggi nih, tapi ternyata waktu di dunia kerja ya kita menyesuaikan menyesuaikan permintaan, request. Oh, IT support ya sudah. Tapi alhamdulillah karena kita basicnya memang dari SMK Telkom ya, jadi itu sudah alhamdulillah kita saya bisa menghandle itu semua seperti itu. Okay. Pernah nggak Kak Sandi itu dapat kerjaan, dikasih kerjaan gitu ya sama bos gitu, Kak Sandi ngerjain ini, tapi Kak Sandi nggak ngerti cara ngerjainnya, tapi disuruh harus nyelesain. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, sering seperti nah, itu. Nah, terus gimana Kak Sandi? Jadi, apa namanya, jadi yang ya pertama, biasanya yang di luar pekerjaan itu ya paling, kalau nya IT support kan dia nggak ada tuh handle-handle. Oh, biasanya bos nih minta, aduh aku lupa rumus nih, rumus untuk ini, ngitung pendapatan nih, gimana nih. Calling IT support, segala macam. Sebenarnya kan IT support kan nggak itu sebenarnya, tapi ya kita berusaha untuk gimana caranya kita bisa mensupport ini direksi manajemen. Jadi ya itu tadi kita coba, kita ingat-ingat dulu pelajari KKPI gimana, masih KKPI masih kalau sekarang apa ya, apa namanya? Simkomdik ya kalau kalian dulu. Ah, ya Simkomdik loh, simasi digital. Oh ya, itu masih belajar rumus Excel. Iya. Nah itu penting untuk rumus Excel, pasti dipakai di pekerjaan. Bener, rumus Excel ya, rumus Excel itu pasti, biarpun kita pekerjaan apapun, tapi direksi atau orang-orang yang non IT tahu kita IT, orang mah gak tahu manajemen atau direksi yang non IT tahu, oh dia network engineer, oh dia kerjanya ini aja, dia gak tahu, oh kamu IT, kamu bisa ini kan, kamu bisa ini kan, nah biasanya begitu, oh kamu bisa Excel kan, nah tanya deh itu, biasanya rumus Excel tuh, aduh kadang lupa nih, karena memang kita kuliah pun kita gak pernah handle rumus Excel seperti itu, kita yeah. Belajar apa sih kuliah itu, kuliah kita belajar lebih ke analisa. Contoh kita misalnya boleh itu analisa keamanan jaringan atau radio wireless. Oh kita gelombang radio itu apa namanya, untuk gelombang sekian itu berapa frekuensinya sekian untuk bisa menembus dinding itu berapa, ada perhitungannya ya, modulasi di modulasi. Nah itu yang kita pelajari di kuliah. Dan di SMK juga ilmu-ilmu yang seperti itu, cuman pas di kerja ya nggak ada kayak gitu ya, kita pasti diminta gimana ini solving nih, gimana caranya saya bisa ngitung ini dengan studi kasus yang saya berikan. Ya udah. Nah, kita coba ingat-ingat dulu pelajaran KKPI, pelajaran masa-masa sekolah dulu. Biasanya saya tuh kalau nya memang saya blank putar YouTube. Bukan YouTube ya, ke YouTube. Balik lagi mentor dari segala mentor. Dari segala mentor itu YouTube ya. Even dosen saya pun waktu sebelum ngajar saya dulu, kebetulan ngajar yang memang kebetulan agak susah kalau itu forensik digital, itu memang agak-agak jarang ya, kalau di kuliah ada namanya forensik digital pada saat itu memang gak ada ngajar, dan dosen saya pun juga belajar dari YouTube juga, nah tapi YouTube-nya ya dari luar gitu, gak ada di sini gitu. Nah, belajarnya dari situ gitu lah. Jadi kita harus bisa bekerja, itu kita harus bisa improvement, adaptasi, improvement. Nah itu perlu kita. Kita bisa beradaptasi cepat dan kita bisa mengimprovisasi kita lebih cepat. Jadi kita nggak ada alasan, oh pada di sekolah kuliah kada ada apa jadi kayak ini. Nah itu kada ada. Nggak ada. Pokoknya kita harus bisa gimana caranya kita dapat solusinya. Seperti itu. Oke, teman-teman jadi seperti itu ya. Nah, Kak Sandi ini bekerja di bidang apa Kak? Di unit apa? Unit IT, IT di bagian infrastruktur. Bagian infrastruktur itu bisa diceritakan nggak sehari-harinya ngapain? Oh, jadi kalau di bagian infrastruktur ini saya biasanya monitoring jaringan, biasanya traffic kan rumah sakit tuh trafficnya banyak tuh, dia akses sistem informasi, akses internet, akses email segala macam. Nah itu perlu kita manage trafficnya, maksudnya traffic itu lalu lintas datanya, supaya gimana caranya ini waktu operasional itu kita nggak nge-lag nih pada saat operasional seperti itu. Yeah, jadi kita atur bandwidthnya sekian, oh untuk unit ini bandwidthnya sekian, untuk ini unit apa, radiologi, unit resepsionis, unit poliklinik itu bandwidthnya sekian. Nah semua itu satu itu dimonitoring di satu tempat yang namanya Network Operation Center. Oke. NOC namanya. Nah itu saya di situ, saya memonitoring semuanya. Kemudian selain di network, saya juga
kebetulan Network Engineer juga menghandle vendor partnership galeri. Jadi saya jadi kalau di perusahaan itu kita juga pasti ada relasi ke pihak ketiga ya, untuk misalnya ada pengadaan barang, kemudian untuk pembuatan aplikasi seperti itu. Nah, kebetulan saya yang vendor partnership-nya, jadi project leader. Jadi kalau misalnya saya nyari, oh ini siapa sih yang bisa ngerjakan aplikasi ini? Nah, saya cari orangnya siapa, di pihak mana. Kemudian saya perlu internet yang lebih, yang lebih stabil nih, yang mana nih, oh apa namanya, internet di Sipo Medica, lelet, perlu lagi tambahan dari mana, dari Telkom, dari Iconet misalnya. Nah, saya cari vendor. Nah, itu saya juga di situ, di vendor partnership. Jadi, semuanya ke saya semua untuk pihak ketiga. Okay. Kebetulan kemarin ada dari rumah coding ya, Mas Rizky itu, ya, saya juga partner juga ke beliau dari rumah coding untuk pengembangan aplikasi di Sipo Medica, seperti itu. Jadi kita ini semuanya bersaudara aja ya? Betul. Jadi dekat-dekat aja sebenarnya gitu loh. Oke. Okay. Jadi setiap hari ini Kak Sandi ini hari-hari itu ngeliatin jaringan, aduh ini ada masalah nggak ya, ada gangguan nggak ya, terus juga ngeliatin server ya kan? Betul. Server ada masalah atau enggak tuh Kak Sandi itu sehari-hari seperti itu. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau menurut Kak Sandi ya, ketika kita bekerja, ya kan, pada saat dengan dibandingkan pada saat kita sekolah, nah, kira-kira ada nggak yang kepake? Kan banyak kayak gitu. Ini kepake nggak ya pas kerja nanti sama anak-anak kan gitu biasa ditanya. Nah, kalau dari Kak Sandi ada nggak hal simple yang ternyata kepake pada saat bekerja? Install ulang Windows. Tapi ini yang mirisnya galeri ya. Semoga nggak ada adik-adik di sini yang seperti itu. Jadi apa namanya, saya nggak menggeneralisir ya, untuk IT itu harus bisa ini, harus bisa ini. Cuman sebaiknya lulusan IT itu minimal bisa lah install ulang OS seperti itu ya. Tapi lulusan ini banyak, even teman-teman saya yang lulusan kuliah pun banyak yang belum bisa seperti itu. Okay. Jadi kalau di pekerjaan itu kan device kita sehari-hari itu kan komputer, kita pengolahan data, kita ngolah laporan, kita monitoring data, monitoring apapun, pekerjaan apapun itu input data, input output segala macam itu menggunakan komputer. Nah, kalau ada trouble, virus, ada virus tiba-tiba hardware-nya ngehack, crash segala macam, nah itu perlu tuh troubleshoot-nya. Iya, nah, minimal install ulang Windows itu harus bisa, minimal dari caranya. Gimana caranya ngubah dari tipe harddisk dari MBR ke GPT itu harus bisa. Nah, seperti itu. Iya, ya. Karena karena nanti kita lulus, orang-orang tuh taunya kita lulusan Telkom, pasti nggak bisa IT. Betul. Padahal kan kita misalnya jurusan MM gitu ya. Iya. Nanti pas suatu saat ada keluarga yang nanya, ini kenapa ya laptop saya nge-lag? Ya. Kamu betulin? Duh, nggak ngerti caranya gimana. Loh kok nggak ngerti, kan anak IT gitu. Karena mereka nggak tahu kita ini lulusan MM, ya, nggak melihat itu. Ya. Cuman orang-orang luar sana itu kadang melihat kita itu kayak gitu. Betul. Ya, nggak peduli jurusannya apa. Ya. Tahunya kita lulusan IT harus tahu semua tentang IT ya. Betul. Pokoknya orang IT itu di dunia kerja itu udah pusatnya teknologi itu di situ. IT itu bisa ini ya, kalau bisa ini ya. Padahal kan belum tentu. Padahal IT itu sebenarnya ya. Kalau di dunia pekerjaan, ya umumnya adalah IT itu pasti di generalisir. Harus bisa programmer, harus bisa jaringan, harus bisa multimedia, harus bisa ini, harus bisa ini. Iya, luas banget ya. Luas. Kayak contoh dokter lah, dokter. Kan dokter pasti ada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, itu dokter itu spesialis itu juga biar pengen dokter umum. Nah, sama juga kayak IT. IT itu dia general. Kalau misalnya adik-adik SMK melanjutkan mungkin bisa kepake ilmu generalnya bisa. Okay. Cuman kalau udah kuliah itu pasti spesialisasi. Jadi di dunia kerja itu ada yang namanya ada perusahaan yang menerapkan IT yang general, ada yang menerapkan IT yang spesialisasi. Nah, alhamdulillah kalau saya di Sipo Medica kebetulan manajemen IT-nya sudah menganut IT yang sudah spesialisasi. Jadi IT itu ada khusus sistem development, programming, ada yang infrastruktur, networking, nah seperti itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang itu sama aja generalisir semuanya, kan harus bisa coding, harus bisa jaringan, harus bisa robotik, harus bisa Cisco, harus bisa segala macam. Nah itu, jadi sekarang
alhamdulillah semua rata-rata perusahaan sudah menganut sistem spesialisasi ya. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen melanjutkan ataupun sekarang masih sekolah, saran saya temukan apa sih passionnya adik-adik gitu. Passionnya di multimedia kah, di jaringan kah, di RPL kah, atau di programming kah. Kalaupun sudah passionnya di situ, tekuni benar-benar sampai expert. Nah, karena apa? Karena expert itu yang dicari sebenarnya. Karena jujur kak Larry, di kebetulan saya juga banyak ya apa relasi-relasi di perusahaan lain juga, di IT di perusahaan lain juga, dan rata-rata mereka itu sangat minim tenaga bagian networking dan security itu jarang. Oh, keamanan jaringan ya. Itu, aduh, sulit. Rata-rata yang exit keamanan jaringan itu rata-rata pada mau ke Jawa semua. Oke. Nah, yeah. Jadi apa namanya di Kalsel, sampai di Kalsel itu di perusahaan-perusahaan mereka fokus gimana caranya mereka implementasi sistem informasi, biasanya seperti itu. Mereka minta bikinkan dong aplikasi ini. Oh, kalau itu saya yakin perusahaan ini pasti bisa. Apalagi sih kalau pasti bisa bikin web dev apa namanya website segala macam. Betul. Cuman, nah kita kan anggapnya gini, kalau kita bikin aplikasi ya kita anggapnya kayak bikin rumah. Yeah. Rumah jadi udah selesai. Cuman kita lupa, oh untuk gimana cara ini rumah ini aman. Yeah. Rumah ini gimana caranya rumah ini supaya nggak bisa sembarang orang masuk. Nah itu kan perlu sistemnya, sistem security sistemnya. Nah itu yang kita di Kalsel itu masih belum ada, ya. Sangat-sangat belum ada. Gitu. Okay. Saya juga pernah diskusi ke beberapa rekan-rekan IT di yang lain dari Hasbro Group, dari korporat lain, dari rumah sakit lain, juga mereka sepakat bahwa memang kita kekurangan security, network and security. Jadi mungkin kalau adik-adik nanti melanjut atau memang pengen dari sini lulus kerja, nah mungkin ya minimal kalau memang nggak mau lanjut kuliah ya adalah kita sedikit tahu konsep security-nya seperti apa, seperti itu Pak. Ya, jadi teman-teman nih ada kesempatan besar kalau teman-teman mengambil ke arah keamanan jaringan atau network security. Ya, karena peluang di Kalimantan sendiri itu masih besar ya, dan di Jawa pun juga masih bisa dibilang masih nggak terlalu banyak. Betul. Di seluruh Indonesia itu masih sangat kurang orang-orang yang ahli di bidang network security. Cuman ingat teman-teman ya, kalau membahas masalah keamanan jaringan, kita itu bahasa yang bertahan aja, jangan menyerang. Betul. Nah, network security itu dimulai dari satu teman-teman. Jangan sampai password akun sosmed kita 1-8. Iya, betul. Nah, itu termasuk menjaga keamanan punya kita sendiri. Kalau kalian mau jadi ahli keamanan jaringan tapi pas akun sosmed kita aja masih 1-8, nanti gimana kita mau jagain jaringan yang gede gitu ya. Oke. Luar biasa sekali cerita dari Kak Sandi tadi ya. Sekarang kita beralih ke Kak Udin. Nah, Kak Udin ini tadi nungguin kapan ditanyanya ini katanya. Oke. Sekarang Kak Udin nih. Pertanyaan yang saya sendiri ini penasaran nggak? Apa yang memutuskan Kak Udin setelah lulus itu berpikir untuk nanti mau bikin perusahaan sendiri lah? Apa kak? Kenapa kakak tiba-tiba berpikir mau bikin perusahaan sendiri? Kan kayaknya susah lah itu kak, ngumpulin orang segala macam gitu loh. Baik, mau buka? Ya, terima kasih. Aku jawaban ya. Ini pertanyaannya berat nih ya. Kalau sejujurnya sih mengalir aja. Jadi emang kalau misalnya mau jawaban yang panjang, rada-rada jadi gini. Kalau yang pertama kan udah apa namanya ya? Kan dari tahun 2006 sudah mulai kerja kan sampai 2016, 10 tahun mungkin mau nyari suasana baru lah. Oke. Jadi nyari suasana baru. Suasana baru terus suasana baru ya, kan suasana baru terus membuka lapangan pekerjaan juga gitu ya. Terus ide awal sih gini, jadi kan banyak proyek kan ya, banyak proyek dan tidak bisa dihandle oleh satu orang. Betul. Nah, jadi untuk mengatasinya ya sudah bikin
tim-tim kecil, seperti itu. Jadi sebenarnya sih simpelnya mengelola, ya, mengelola orang gitu. Cuma bahasa kerennya sih biro usaha, ya. Oke, okay, iya betul. Gitu, biro usaha di bidang IT, tapi sebenarnya sih mengumpulkan kawan-kawan yang pinter-pinter di bidangnya, dikelompokkan, terus dikasih proyek, terus nanti dikelola sehingga proyeknya bisa banyak. Hmm. Kalau cuma satu orang kan nggak bisa. Iya. Gitu. Yeah, yeah. Seperti itu sih. Susah nggak kak kemarin kak ngumpulin orang-orang itu kak? Ya susah-susah, susah-susah gampang sih ya. Cuma di lain sisi sih, melihat dari sisi banyaknya lulusan kampus gitu ya, dengan dibandingkan dengan lapangan pekerjaan sih gampang-gampang aja. Gampang-gampang. Karena banyak yang mencari gitu ya, banyak mencari, terus apa namanya yang menghubungkan antara job dengan pekerja itu tidak ada, makanya dibuatlah tadi usaha tadi kan untuk menjadi perantara antara keduanya itu. Betul sekali. Tapi gampang aja sih, gampang-gampang ya. Jadi yang penting banyak kawan ya. Banyak kawan, terutama nih di ini kan minimal banyak kawan di kelas, terus kalau misalnya di kampus, kawan di kampus, itu aja dulu diajak. Nah, ya. Iya. Kawan di kelas, kawan di kampus ya, siapa tahu nanti suatu saat ketika kalian bikin lapangan pekerjaan, mereka bisa ditarik buat bantu kalian gitu loh, jadi fungsinya itu. Nah, Kak Udin ini kan sekarang salah satu pelaku ekonomi kreatif, Kak. Ya kan, karena sesuai tema kita hari ini akan membahas tentang ekonomi kreatif. Jadi ekonomi itu bagaimana kita mengambil peran di masyarakat ya. Kreatif itu artinya kita mengambil atau membuat satu lapangan pekerjaan baru yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, Kak Udin ini kan membuat boleh diceritakan gak nama perusahaannya apa, Kak? Oh, baik. Jadi yang pertama biran.com. Biran.com itu dia berfokus pada pengembangan software untuk machine learning dan IoT. Setelah itu yang kedua ada WIM IT Security. Kalau WIM IT Security ini dia fokusnya ke pemanfaatan produk-produk, contohnya produk Dahua ya. Produk Dahua ini dia produknya lengkap, jadi ada palang parkir, ada CCTV dan lain-lain. Dan itu bisa kita gunakan. Jadi kita tinggal gunakan produk itu terus install. Salah satu implementasinya di UPDK Barito itu, kalau misalnya kalian kesana ada palang parkir gitu, nah itu terkoneksi ke internet gitu ya. Jadi di sana bisa dikontrol, bisa dikontrol, bisa dilihat juga story-nya siapa yang keluar masuk di sana gitu ya. Okay. Itu ada dua sih yang fokusnya. Ada dua ya berarti ya. Tadi yang pertama CV Biran itu untuk yang masalah pengembangan aplikasi ya, software ya. Oke. Nah, kenapa kalau dia milih ke arah sana kak? Karena kan kalau kita lihat sekarang pengembang software itu banyak sekali kak. Banyak sekali. Ketika kalau dia memutuskan untuk ikut ke dunia pengembangan software, saingannya seperti apa kak? Mungkin nanti teman-teman siapa tahu habis ini mereka-mereka ini ada yang mau bikin juga nih ceritanya nih. Jadi tahu tips dan trik bagaimana bikin perusahaan atau berwirausaha. Baik, jadi bedanya dengan apa namanya wirausaha atau teknopreneur dengan kita jualan di pasar ya. Jadi yang pertama kita ada apa namanya tahapan riset dulu, riset. Jadi riset pasar dulu kan. Okay. Riset pasar, kalau misalnya kita di teknologi berarti riset teknologi apa aja yang tren sekarang. Okay. Software apa aja yang sekarang lagi dibutuhkan gitu ya. Baru kita bisa menentukan spesialisasi kita. Okay. Seperti itu. Nah, berhubung sekarang lagi tren-trennya IoT dan AI gitu ya, makanya fokusnya ke bidang itu gitu. Jadi, oh, okay. Spesialisasinya mengambil itu, setelah itu didukung juga dengan, jadi selain mengerjakan proyek, juga melakukan penelitian di bidang itu. Oh, iya, iya. Kayak gitu. Dan yang paling penting sih, tadi kan kita kan IT ya, IT ini konon katanya kalau di masyarakat juga diminta untuk benar-benarin TV dan radio ya. Nah gitu ya. Sampai ke sana kak ya? Iya, jadi benerin TV itu harus bisa tuh. Benerin peralatan elektronik juga diminta tuh. Berhubung sekarang
internet gampang ya, jadi nyari tutorialnya juga bisa ada gitu ya. Jadi yang penting bisa dulu, biasanya bisa dulu. Jadi selama ada koneksi internet kayaknya bisa aja terselesaikan ya. Betul. Seperti itu. Dan satu lagi, sekarang selain kita ijazah, kita perlu juga sertifikasi tadi kata Pak Sandi tadi kan, sertifikasi network engineer itu ambil CCNA, CCNE, terus dan lain-lain gitu ya. Seperti itu untuk mendukung keahlian kita ketika kita melamar pekerjaan di perusahaan. Oke. Jadi teman-teman, nanti kalau satu saat kepikiran mau bikin lapangan pekerjaan, yang harus dilakukan pertama kali adalah riset teman-teman, cari tahu yang sekarang dibutuhkan masyarakat ini apa, khususnya di Banjarbaru dan sekitarnya. Teman-teman yang multimedia, contohnya bagaimana keadaan sekarang, banyak nggak perusahaan yang bergerak di bidang fotografi, videografi, editing video, periklanan misalnya ya. Kalau misalnya masih dikit, berarti ada kesempatan buat dibikin yang lain, seperti itu ya. Sama buat yang lain juga, tadi kata Kak Udin, IoT software tuh lagi tinggi-tingginya sekarang permintaan. Nah itu berarti menjadi kesempatan besar untuk teman-teman membuat lapangan pekerjaan baru ke arah sana. Oke. Nah, Kak Udin ini sudah menjalankan CV Wirang berapa lama, Kak? Pertama dari 2012 itu di Jogja ya, dari namanya CV Mitra IT Indonesia. CV Mitra IT Indonesia. Oke. Dari 2012 sampai 2016 di sana, terus saya pulang Kalimantan untuk vakum selama setahun. Setelah itu baru 2017 saya ganti jadi CV Biran Kajet yang kemarin kita sekarang. Oke. Berarti sudah 8 tahun kayaknya. 8 tahun ya. Oh, oke, lumayan juga kayak 8 tahun. Nah, selama 8 tahun ini Kak, ada enggak suka duka Kak Udin sendiri dalam menjalankan bisnis ini, apalagi kan Kak Udin sekarang menjadi dosen juga, Kak? Apa pekerjaannya nih double nih ceritanya nih? Bagaimana Kak Udin bisa manage waktu, membagi waktu antara dua pekerjaan ini nih? Baik, jadi disitulah letaknya, jadi manajemen project ya. Jadi manajemen tim gitu kan ya, terus menjaga komunikasi dengan tim juga. Jadi hampir semua project sih tidak saya sendiri yang garap. Okay. Jadi ada beberapa tim yang menghandle, terus saya tinggal menjadi perantaranya saja sehingga semuanya bisa jalan. Oke. Okay. Berarti ada project manajernya kak ya, yang lebih turun ke lapangan ya? Timnya, tim kalau project manajernya saya langsung sih. Langsung Audi. Jadi direktur iya, jadi CEO iya, gitu ya. Karena di tim itu ada leadernya, nah leadernya yang komunikasi dengan saya. Oh ya, jadi itu harus pintar-pintar berkoordinasi kak ya. Jadi jangan sampai semuanya kita sendiri yang ngerjakan, nanti malah pusing sendiri ya kak. Ya. Cuma tantangannya ya, jadi ketika suatu proyek itu tidak kita serahkan ke tim yang pas gitu ya, nanti bisa ditinggalin tuh proyek, akhirnya kita sendiri yang garap. Nah itu itu di 5 tahun awal lah dia menawar tantangan seperti itu, karena pemilihan tim juga sama komunikasi juga. Oke. Jadi komunikasi kak ya, faktor penting tuh komunikasi. Oke. Nah, buat Kak Angga, Kak Sandi dan Kak Udin nih, sekarang kebetulan dari tahun lalu ya, SMK Telkom ini sudah ditetapkan menjadi SMK Pusat Keunggulan Kak. Jadi peserta yang daftar itu sekitar 50.000 ya, yang dan kita termasuk salah satu yang terpilih. Bisa tepuk tangan dulu teman-teman ya. Nah, dari siapa dulu ya? Dari Kak Udin aja lagi. Dari Kak Udin sendiri bagaimana Kak perasaan yang melihat sekolah Kak Angga dulu nih menjadi salah satu SMK Pusat Keunggulan Kak? Oke, baik. Yang pertama, syukur ya, syukur. Nah itu yang kedua, senang, sangat berbahagia gitu ya. Karena dalam 12 tahun lewat nih, pengembangannya sangat luar biasa gitu ya. Seperti itu sih. Dan harapannya bisa lebih maju lagi gitu. Amin ya, semoga kita bisa lebih maju lagi ya. Tapi jangan sampai ke depan jalan raya, ntar ketutupan majunya.
Oke. Okay. Nah, kalau dari Kak Sandi, bagaimana kira-kira kalau Kak Sandi melihat SMK Telkom ini jadi SMK pusat keunggulan nggak? Pastinya bangga ya, karena saya juga bagian dari SMK Telkom ya, sekarang juga sudah sangat berkembang pesat dengan jadi SMK pusat unggulan ya. Pastinya ada perasaan bangga, senang ya, kemudian pride juga. Jadi kemudian harapan saya karena SMK Telkom sudah menjadi SMK pusat unggulan, harapan saya adalah lulusan di SMK Telkom di kalau bisa nanti melanjutkan ke dunia industri itu SDM-nya harus yang benar-benar bagus, harus yang berkualitas, seperti itu harapannya, seperti itu. Karena memang di dunia korporat, di dunia pekerja industri, apalagi lulusan SMK Telkom ini sudah ada nama, Kak. Oh, sudah ada nama. Sudah ada nama. Orang berarti. Iya, sudah dikenal orang. Sudah dikenal. Oh, ini SMK Telkom nih, gitu kan. Jadi orang, oh ya ini. Berarti ada satu kaki itu sudah keterima nih gitu loh di karena apalagi didukung dengan pendidikan-pendidikan yang lain seperti itu. Contoh saya dulu waktu melamar kerja kan banyak nih saingan ratusan lah pada saat saingan itu. Kebetulan IT-IT itu semua. Tapi dari basicnya sudah SMK, teknologi Telkom lagi gitu. Jadi alhamdulillah saya lolos satu-satunya pada saat itu karena itu. Menjadi lulusan SMK Telkom ada kebanggaan tersendiri lah ya. Betul. Jadi sudah dikenal orang kalau lulusan SMK Telkom itu punya standar di luar sana. Ya. Apalagi sekarang sudah jadi SMK pusat unggulan. Nah, harapan saya di dunia industri semakin sumber daya manusianya semakin lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oke, amin. Oke, sekarang dari Kak Angga nih yang masih berjuang di dunia perkuliahan. Oke. Bagaimana perasaannya, Kak? Sebenarnya sudah diborong sama abang-abang saya yang di samping kiri saya ini. Jujur bangga banget, senang banget karena saya juga ketika masuk ke PPL kan di sini ini kayak wow keren banget karena guru-gurunya juga akhirnya semakin lebih aktif, terus juga siswa-siswanya juga lebih aktif. Okay. Benar kata Kak Sandi, kalau misalkan kalian ketika lulus dari sini lebih lagi dimanfaatkan, terus juga SDM-nya juga lebih unggul lagi, jadi jangan cuman guru-gurunya aja nih yang belajar, tapi juga siswa-siswanya juga belajar lagi, digali, jangan nunggu guru ngasih umpan ke kalian, tapi kalian yang ngambil umpan tersebut, karena ketika kalian terjun nanti ke dunia pekerjaan, terus di kampus juga, kalian yang akan mencari sendiri gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian sekarang berleha-leha, karena benar kata kalian, kalau misalnya kalian berleha sekarang, nantinya kalian akan susah di kemudian harinya. Terima kasih banyak, Kak Angga. Kita akan lanjut ngobrol lagi ya. Sekarang ya, bagian apa yang ditunggu-tunggu, yaitu kita kasih hiburan lagi buat kita semua agar tidak bosan. Silakan kepada Kakak Tias dan Kakak Sandro. Oh bukan. Oh beda lagi ya. Oh sekarang rolling ya. Berarti habis ini harusnya Sandro yang nyanyi, ya nggak? Oke, silakan. Terima kasih.
kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan hiburan untuk kita semua. Oke, kita sekarang masuk ke segmen yang terakhir, yaitu tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang ingin bertanya, silakan. Ya, mumpung ada kakak-kakaknya di sini, mau nanya tentang kuliah, tentang bekerja, dan tentang berwirausaha, ada semua narasumbernya. Oke, saya buka dulu untuk satu penanya, silakan Wahyu ya. Oke, Wahyu, silakan bisa berdiri Wahyu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidayat, saya dari kelas 12C TKJ. Saya ingin bertanya kepada Kaudin. Tadi kata Kaudin melakukan wirausaha itu dengan menggunakan konsep analisis atau riset. Sedangkan kami selama di SMK Telkom itu diajarkan untuk menggunakan analisis SWOT yang terkhususkan di pembelajaran PKK. Yang saya tanyakan, konsep analisis seperti apa yang dipakai pada awal kakak membangun usaha dan bisa mengantarkan kakak mencapai tujuan seperti saat ini. Makasih. Oke, terima kasih banyak Wahyu. Kita apa satu lagi langsung jawab kak? Ditampung. Oh, tampung dulu ya. Satu lagi ya. Oke, satu lagi, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Ayo, jangan malu-malu. Mumpung ada waktu, satu orang tanya. Kemarin-kemarin banyak yang nanya kayaknya nih. ayo, nggak ada? Yang perempuan, nggak ada yang mau nanya? Nggak ada? Jangan tunjuk temennya lah, diri sendiri dulu. Gak ada? Oke, kita berarti langsung jawab aja ya, Kaudin tadi pertanyaannya ya kak. Tadi pertanyaannya kan, selama ini kita diajarinnya analisis SWOT. Nah, kalau Kaudin sendiri dalam merancang berwirausaha tadi, menggunakan analisis seperti apa? Baik, terima kasih. Ya, sangat bagus pertanyaannya ya. Jadi analisisnya, ya kalau secara teori sih, ya benar tadi, SWOT ya. Jadi kita coba bandingkan, contohnya gini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin toko nih ya, toko jualan gado-gado. Nah, jadi kita coba survei dulu nih, minimal 3 toko gado-gado nih. Kita coba pesan di situ, gado-gado A, oh dia ini penyajiannya seperti ini, terus lokasinya seperti ini gitu ya. Misalnya gado-gado A ini lokasinya misalnya di depan kuburan misalnya ya. Kuburan, jadi dia ada gubuk, terus di depan kuburan, terus penyajiannya nanti pakai daun pisang gitu ya. Terus gado-gadonya dia tidak pakai bawang putih misalnya gitu ya. Nah, terus kita menilai ke gado-gado B. Gado-gado B ini dia misalnya dia sudah berbentuk kios nih, kios, terus tapi dia kemasannya misalnya tidak sebagus yang A misalnya gitu ya. Terus ada lagi nih C, jadi C ini misalnya ada juga dia keunggulannya di C ini, misalnya dia tempatnya bersih dan lain-lain gitu ya, dan dia misalnya pakai bawang putih misalnya ya, yang lainnya tidak bawang putih, terus yang satunya pakai bawang putih gitu ya, sehingga mungkin rasanya bisa lebih gurih gitu ya. Nah, toko yang kita ingin bangun, nah kita coba kira-kira hal yang sama apa sih di situ, kita coba akomodir. Setelah itu keunggulannya apa sih, yang pertama tadi keunggulan dalam masalah penyajian, terus masalah rasa, masalah tempat. Nah, kita gabung tuh di tempat kita. Setelah itu kita coba lagi, cari lagi satu lagi hal yang bisa membuat kita unggul, misalnya lokasinya misalnya sudah strategis, terus terang, dingin lagi misalnya kan ya. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, itu tadi inti dari SWOT tadi, kita melihat kelebihan dan keunggulan dari usaha yang sama gitu ya dengan kita.
seperti itu kan. Oke, okay. Kira-kira seperti itu Wahyu, bagaimana, apakah sudah terjawab? Sudah ya, oke, okay. Terima kasih banyak Wahyu atas pertanyaannya dan Kak Udin juga. Ayo teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Waktunya cuma hari ini loh. Gak ada? Biasanya ada yang nanya, Kak, milih jurusan ntar gimana kalau mau kuliah? Nah, ada pertanyaan lagi satu ya. Oke, okay, silakan kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang berani bertanya nih. Boleh ke depan? Sini. Nama ya, nama dan kelas. Nama saya Ega Ananda dari kelas 12G, jurusan Multimedia. Sebenarnya pertanyaan ini untuk Kak Angga sama Kak Sandi sih sebenarnya. Seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa kuliah atau ilmu tuh mengenai spesialisasi gitu kan. Sebenarnya saya rasa pertanyaan ini juga mewakilkan teman-teman yang lain bahwa bagaimana sih caranya kita untuk memilih ilmu mana yang ingin dispesialisasi kalau aktualisasi dirinya saja sudah sulit. Karena sebenarnya self-confidence kan juga penting ya Kak. Karena kadang banyak juga yang mikir, salah gak ya masuk SMK? Apakah salah ketika mau masuk jurusan ilmu komunikasi tapi masuknya SMK? Jadi kadang manusia juga mikir, oh garis startnya aja udah salah. Intinya mengaktualisasi diri dengan spesialisasi ilmu yang didapatkan tuh kayak gimana caranya biar berkesinambungan. Thank you. Oke, okay, terima kasih banyak. Ini ya, hari ini pertanyaannya susah-susah ya. Kalau biasanya anak-anak yang ada yang tanya gitu, sekarang anak-anaknya sekarang nanya ke gurunya. Oke, okay, siapa yang mau jawab duluan? Dari Kak Sandi dulu ya. Oke, okay, dari kacamata seorang Kak Sandi, gimana menyikapi seperti itu tadi? 1, 2, 3. Maksudnya kita aktualisasinya ya maksudnya. Bagaimana caranya? Pengennya masuk, maksudnya pengen ilmu komunikasi tapi malah SMK, ya seperti itu. Jadi gimana cara aktualisasinya? Nah itu dia. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita ya, kita memang dari awal itu pengennya itu seperti apa. Jadi jangan biarkan orang lain determine kita, maksudnya, oh kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, jangan. Itu harus dari diri kita sendiri, kita harus jadi apa gitu nantinya. Saya milih SMK Telkom, memang saya memang ingin bergelut di dunia teknologi. Jadi, apa namanya, jadi karena saya pilihan saya ini, kedepannya saya sudah tahu nih, oh kedepannya saya ingin jadi ini, seperti itu. Tapi mungkin di beberapa, kasus di teman-teman yang lain atau ada di sekalian mungkin dipaksanya untuk masuk ini misalnya, harapan orang tuanya ini, harus orang tuanya masuk ini. Ya apa namanya, kalau saya sih lebih kepada diri sendiri aja, Kaleria, bagaimana caranya kita bisa mengaktualisasinya seperti itu. Contoh kalau misalnya pun adik-adik sudah di SMK ya, di SMK Teknologi nih, SMK Telkom, misalnya mau jurusan lain misalnya di ilmu komunikasi atau di ilmu manapun ya, itu bagus-bagus saja. Karena memang sebenarnya semua jurusan itu berelasi juga kok, pasti ada kaitannya dengan teknologi. Apa sih yang gak ada tentang teknologi? Apa? Kesehatan ada kok tentang teknologi juga. Gitu loh, ilmu komunikasi misalnya. Ilmu komunikasi kalau setahu saya dia lebih ke multimedia ya, apa namanya, kayak casting-casting seperti itu ya. Betul. Juga menggunakan teknologi. Apa sih kita yang gak ada teknologi gitu-gitu loh. Apa, jurusan apa lagi? Sipil ngukur gedung, apa namanya, ngukur gedung, misalnya tanah, segala macam, kan pakai teknologi juga, seperti itu. Jadi, lebih ke pemantapan diri sendiri sih sebenarnya, seperti itu. Okay. Apa namanya, kita goals dari awal apa, nanti ke depannya seperti apa. Nah, itu kita sekalian belajar, kita menetapkan self-understanding. Kita harus paham diri kita seperti apa. Oh, saya maunya ini. Kedepannya seperti apa? Seperti itu. Oke. Okay. Kalau dari perspektif saya seperti itu. Tapi intinya adalah mau spesialisasi apapun nanti setelah lulus dari SMK itu nggak ada masalah seperti itu. Nggak ada masalah karena itu pilihan hidup. Semuanya harus kita jalani dengan baik dan benar seperti itu. Oke. Okay. Terima kasih banyak Kak Sandi. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Sekarang kalau dari Kak Angga seperti apa? Oke. Okay. Sebenarnya mungkin kalau sama. Tapi kalau yang aku tekankan adalah gimana caranya kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan pilihan yang kita udah tentukan di awal.
Dan juga kalau aku pribadi adalah mencari peluang, Kak. Mencari peluang. Oh, aku ternyata fashionku di sini. Akhirnya aku mencari peluang di situ. Ketika kita punya peluang yang baik, kita manfaatkan peluang tersebut, itu akan menjadi suatu hal yang baik. Gini, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Gimana caranya kita jangan terfokus pada kekurangan kita, tapi kita harus fokus juga kepada kelebihan kita. Kadang orang banyak yang fokusnya kekurangan kita, sampai akhirnya kita lupa bahwa kita punya kelebihan. Betul. Jadi ingat, kelebihan kita harus dimanfaatkan, tapi kekurangan kita juga harus di build up, gitu. Itu sih kalau misalkan aku pribadi. Jadi di manage dengan baik, terus bertanggung jawab, dan juga jangan sampai kita lupa bahwa kodratnya udah masing-masing, gitu. Jalan takdir udah masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman jalannya ada di satu kampanye baru, ketika lulus kalian nanti di kesehatan, ketika bahkan kalian jadi guru dan segala macamnya, ya memang waktunya seperti itu. Ya, karena betul, teknologi betul. Itu berkembang terus-menerus. Betul, jadi betul, gak ada salahnya sekali buat kalian belajar teknologi gitu. Ya. Terus sih kalau aku pribadi. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke kekurangan kita saja. Soalnya banyak orang yang mau jadi A tapi takut terus. Takut itu kan salah satu bentuk kita hanya melihat kekurangan kita aja. Tapi ternyata kita gak ngeliat kelebihan kita seperti apa. Baik, nah kita tadi sudah melaksanakan sesi tanya jawab. Ada dua orang penanya dan sekarang untuk di akhir acara sebagai kesimpulan pada hari ini. Dari saya pribadi mungkin ada pesan dan kesan buat adik-adik yang ada di sini dari kakak-kakak semua. Mungkin nanti dari Angga pesan dan kesan yang bagi yang mau kuliah. Dari Kak Sandi ini pesan kesan buat yang bekerja. Dari Kak Udin nanti pesan dan kesan buat mereka-mereka yang mau berwirausaha. Nah, kita mulai dari Kak Angga dulu, Kak. Pesan dan kesan untuk mereka. Terima kasih. Pesannya jadi diri sendiri. Jangan lupa bertanggung jawab. Dan juga tadi aku udah bilang kan, fokus pada kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Jangan sampai kalian merasa diri kalian lemah dan diri kalian selalu punya kekurangan. Akhirnya kalian kadang gak bisa untuk self-confident kayak gitu. Akhirnya kalian merasa kayak, aduh aku terlalu banyak kekurangan. Akhirnya kalian overthinking sendiri, itu jangan sampai kayak gitu. Budayakan mencintai diri sendiri, mental health juga kalian harus dipelajarin. Jangan sampai kalian merasa kalian terlalu insecure dengan diri kalian sendiri. Karena kita punya jalannya masing-masing, kita punya tanggung jawabnya masing-masing. Kaleri, sukses di bidang Kaleri. Aku sukses di bidang aku. Kakak-kakak selanjutnya juga punya sukses masing-masing. Jadi itu semua, fokusnya ke diri kalian masing-masing. Jadi diri sendiri. Yeah. Itu sih. Be yourself ya. Be yourself, benar banget. Oke, ada lagi Kak Angga? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Kak. Sekarang dari Kak Sandi. Ya. Terima kasih. Jadi saya melanjutkan aja dari Mas Angga ya, bagus tapi benar, be yourself seperti itu. Karena yang tahu kemampuan diri kita itu cuma diri kita gitu loh. Dan apa namanya? Gimana caranya kita bisa berkembang lebih baik, caranya kita bisa menjadi lebih baik dari hari ini itu yang bisa menghandle itu cuma diri kita seperti itu. Nah, selalu memperbaiki diri, selalu evaluasi dan bermotivasi sih sebenarnya. Dan juga ini pesan saya untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan ke dunia industri ya, untuk melanjutkan ke bekerja seperti itu. Mungkin tadi kelupaan Kaleri. Jadi salah satu poinnya adalah, jadi kalau kita sekolah kan kita menempa hard skill kayak kemampuan, misalnya contoh TGA, kita caranya kita instalasi kabel secara cepat, habis itu kemudian install antena, PTP, nah itu kan hard skill. Okay. Kita pinter ini, pinter itu kan hard skill. Cuma pesan saya satu yang penting, ini berkesinambungan dari hard skill, soft skill. Soft skill itu sangat perlu bagi saya, seperti itu. Kenapa itu perlu? Karena jujur saya juga pada saat di perusahaan-perusahaan, di korporasi saya biasa diskusi dengan manajemen, dengan levelnya manajer, direktur itu saya suka diskusi. Saya biasa nanya, apa sih yang memang, apa sih SDM ideal untuk di korporat itu seperti apa? Apakah hard skill cukup? Hard skill itu hanya permukaan aja gitu loh, pinter. Okay. Misalnya gini, perusahaan tuh nyari yang pinter, cari aja yang di Universitas ABC, pinter kok. Pinter gitu. Semua. Ya kan? Yeah. Pinter mereka, oh bisa ini bisa. Cuman yang bisa soft skill, yang sifatnya bagus, dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan, disiplin, tepat waktu, segala macam. Nah itu semua ada di SNK Telkom ini, kita sudah dari
dari SMP kita sudah diajarin tepat waktu, kalau salah kita dihukum, itu pelajaran juga gitu loh. Jadi di SMK ini hard skill itu apa namanya, hard skill ini tuh fitur, salah satu fiturnya di untuk sekolah. Jadi hard skill dan soft skill. Jadi kalian kalau sekolah di SMK Tokolom ini kalian harus dapat dua-dua. Dapat dua, hard skill dan soft skill. Kalau kalian nyari di SMK Tokolom ini cuma hard skill aja, pinter aja, sekolah lain banyak. Tapi kalau soft skill, kalian harus bisa dapatkan itu di sini gitu, di soft skill. Nah, contoh misalnya rambut panjang atau apa, nah itu kan dipotong misalnya waktu upacara. Itu bagian dari kedisiplinan, kita bertanggung jawab terhadap peraturan seperti itu. Nah itu yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kalau pinter doang, gampang kita cari yang ABC atau kita coba relasi ke pihak lain, selesai kok kerjaan kita. Tapi mencari karyawan dengan SDM yang baik dan berkualitas, itu harus soft skill-nya juga harus benar, harus baik seperti itu. Nah, oke, diingat ya teman-teman ya. Jadi ternyata pintar saja itu tidak cukup. Betul. Teman-teman ahli di bidang sesuatu tapi tidak punya soft skill, karakter, sikap, perilaku yang baik, bisa jadi tidak dipakai ya. Bisa jadi dilupakan teman-teman. Jadi hard skill dan soft skill harus seimbang. Iya, betul Kak Leri. Jadi betul ya. Kalau saya misalnya nanti mungkin dari salah satu teman-teman nanti ada yang berminat jadi IT di Siva Medica juga. Kalau kebetulan nanti interviewernya saya misalnya, saya akan yang paling saya lihat itu adalah soft skill dulu, itu pasti. Kalau banyak hard skill mah, oh saya tanya, kamu bisa ABC? Oh saya masih menengah. Saya ajarin kamu 3 bulan bisa kok. Expert kok. Apa sih? Coding misalnya, atau jaringan apa. Saya ajarin kamu 3 bulan full sama saya, bisa. Itu. Cuman kalau soft skill, nah itu sulit. Sulit, ya betul. Kedisiplinan itu dari diri kita, dari memang kita dari kita lahir itu soft skill itu. Gimana caranya kita berkomunikasi, gimana caranya kita bekerja sama dengan tim. Nah itu yang perlu, teamwork. Saya masih ingat dulu kata-kata dulu Pak Dwi, kalau nggak salah pada saat saya masih sekolah di sini, kata-kata beliau yang masih saya tekankan itu adalah kita tidak perlu Superman di sini, kita perlu super team seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sebuah quote yang luar biasa ya, kita tidak perlu Superman tapi super team, tapi itu emang kerasa banget ya. Oke, terima kasih Kak Sandi atas pesannya. Sekarang dari Kak Udin, Kak, ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman? Baik, terima kasih sudah terwakili ya dari kakak berdua ini. Mungkin saya merangkumnya saja. Jadi yang perlu kita tingkatkan di saat sekolah itu ya, untuk mempersiapkan di dunia kerja nanti, adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Kompetensi itu bisa dibangun jadi 3 hal. Yang pertama hard skill. Tadi kan skill tadi ya, misalnya teknik bagaimana menginstal jaringan, terus dan lain-lain. Terus soft skill, yang kedua soft skill, tadi kan komunikasi itu ya. Saya itu yang ketiga karakter, karakternya misalnya kalian karakternya kuat gitu ya, tangguh, disiplin, jujur dan lain-lain gitu. Jadi ketiga hal itu merupakan hal yang membangun kompetensi seperti itu. Dan ketiga hal itu merupakan operasi dari matematika perkalian gitu ya. Jadi dia bukan penambahan tapi perkalian bilangan bulat. Sehingga kalau misalnya perkalian, kira-kira bagaimana kalau ketiga hal tadi merupakan perkalian? Ada yang bisa jawab? Iya, ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya tiga? Kompetensinya misalnya 9, misalnya hard skill-nya 9, soft skill-nya 10, karakternya misalnya 0. Berarti hasil akhirnya berapa? 0. Nah, ya. Jadi harus ketiga-tiganya sempurna agar bisa meningkatkan kompetensi kalian. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Udin. Mau hard skill-nya 1000, soft skill-nya 1000, tapi karakternya akhirnya juga akan 0. Ya, teman-teman ya, menjadi pengingat buat kita semua bahwa balik lagi dimanapun kita berada, kita harus menjadi manusia yang berperilaku, ya, bersikap, berkarakter, segala macam. Oke. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, dan kita ucapkan terima kasih juga buat kakak-kakak yang ada di depan sudah meluangkan waktunya untuk kita semua berbagi cerita. Ya.
Semoga kita doakan, semoga Kak Angga, Kak Sandi, dan Kak Udin semakin sukses lagi, ya, diberikan rezeki yang halal, semakin lancar lagi di dunia karir, dan Kak Angga ya, semoga selesai pendidikannya. Terus juga untuk kalian semua, semoga nanti sisa-sisa perjalanan kelas 12-nya dilancarkan, nanti pada saat lanjut kemanapun kalian berada, tetap ingat ya, harus menjadi manusia berkarakter. Oke. Terakhir kita bisa kasih tepuk tangan lagi yang merah-merah. Oke. Saya selaku moderator juga terima kasih banyak. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di teman-teman semuanya. Kita kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kembali lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah berbincang bersama kakak-kakak alumni kita yang langsung dipandu oleh Kak Larry. Untuk selanjutnya, untuk mengabadikan momen kali ini, kita foto bersama dulu kakak-kakak. Bisa ngikutin instruksi dari Bapak Rizky. Hitung, pakai hitung. Ya, sudah pas, ya. Belum. Perlu dihitung nggak? Oke, semuanya gayanya. Narasumber juga kak, Kak Ari, narasumber juga. Okay. Itu nggak? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri, kita ada hiburan satu lagi nih teman-teman. Dari musik lagi ya kak ya? Iya, musik lagi dari Kak Tias dan Kak Sando. Dan juga nanti akan ditutup juga dengan puisi dari teman kita, Gusti Kowita Celia Aurelia, yaitu berjudul puisi Jeritan Hati, teman-teman. Yang mana kemarin teman kalian menjuarai sebagai juara satu lomba puisi Festival Kampus Merdeka di UNISKA, teman-teman. Baik, langsung saja untuk hiburannya kami persilahkan. Nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Jalan
sesuatu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa awal jalan darahku, awal jalan jantungku, awal jalan hidupku. Yeah.